Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Shooting Brand? Oke, the power of Leslar. Apa kabar nih? Semuanya sehat-sehat terus ya? Asik ya gak? Ada yang berubah gak nih dari penampilan saya hari ini nih? Widih, Bang Lemon rapi banget nih. Asik ya. Nah, apa kabar teman-teman di hari Kamis ya? Wah, udah mau weekend lagi aja nih. Udah mau masuk tahun baru nih, gak lama nih. Waduh, persiapannya ngapain aja nih. Tapi sebelum kita bahas itu, balik lagi nih, abang mau jelasin sama kalian nih. Kalau abang hari ini pakai batik dari Postilo. Mantap ya kan, batik yang keren dan juga pastinya bikin kalian terasa lebih percaya diri dan feel good. Serta kelihatan lebih oke lah, kayak gitu ya. Dan juga pastinya barang berkualitas bagus tapi harganya tetap terjangkau kawan-kawan. Jadi batik ini gak nyampe 200.000. Dan juga teman-teman bisa juga dapat hadiah, yaitu berupa dompet ya, sebuah dompet untuk kalian semua. Jadi luar biasa banget. Udah gitu di Postilo ada gratis ongkir, voucher diskon cashback, serta juga pastinya ada diskon yang besar gitu. Dan juga ya, kalau kalian nonton, sering nontonin live aku nih ya, ada sering-sering bagi giveaway-nya. Besok jam 4 sore nonton tuh di official Postilo Shop ya, di Shopee-nya tuh ya, ditonton nanti ya, bisa bagi-bagi hadiah gitu, bisa bagi-bagi giveaway. Aduh, pengen ngomong giveaway aja lupa banget gitu karena di sini ngeliatin angka berapa tuh. Oh. Nah, oke teman-teman, gitu ya. Jadi langsung aja kalau kalian pengen dapetin kemeja keren ini dan berkualitas, datang ke Postilo. Linknya nanti ada di deskripsi. Oke. Nah, masuk lagi kita ke tema pembahasan hari ini. Saya hari ini mau reaction yang dimana Rizky Billar bersama Dede Lesti menjadi tamu undangan yang bisa bikin orang-orang banyak baper dan betapa siaganya Rizky Billar di situ ya, berdasarkan artikel ini. Nah, kita mau bahas, kita mau ulas bareng-bareng nih seberapa serunya. Yuk, langsung aja. Ini dia videonya, dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan boleh langsung subscribe-nya gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia reaction-nya. 3, 2, and go. Seru nih, seru nih. Editannya nih. Tadi malam, diketahui Lesti Kejora dan Rizky Billar menghadiri acara MS Glow yang diadakan oleh Juragan 99. Bisa artisnya dikumpulin tuh. Terpantau dalam berbagai unggahan video yang tersebar di media sosial sendiri, Rizky Billar begitu menjaga ketat Lesti Kejora saat menghadiri acara tersebut. Artis besarnya, fotonya gede-gede ya. Dari awal acara itu berlangsung, Rizky Billar dan Lesti Kejora terus bergandengan tangan seakan mengisyaratkan bahwa Rizky Billar tak ingin jauh dari Lesti Kejora. Asyik. Ya emang iya ya kan, siaga, suami siaga men. Bukan tanpa alasan hal itu dilakukan oleh Rizky Billar sebagai isyarat bahwa dia begitu khawatir dengan Lesti Kejora saat berdesak-desakan dengan para tamu undangan lainnya. Bener banget nih apa kata moderatornya nih, dijagain banget gitu ya supaya gak berdesak-desakan. Saja kegiatan dan kemesraan mereka itu menjadi sorotan dari tamu undangan yang menyaksikan mereka dalam acara super megah tersebut. Yo. Acara yang bertema inspirasi Nusantara itu juga dihadiri oleh sederet artis top tanah air dan penyanyi papan atas Indonesia. Oke. Jadi kayak gitu ya, rame banget ya. Seperti misalnya Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, Hans Fiza, dan berbagai artis selebritis lainnya. Iya, benar. Oke, teman-teman,
jadi tadi kalau saya bilang sih lebih ke rangkuman ya, rangkuman kegiatan mereka gitu ya. Terus juga spoiler-spoileran doang gitu, dan juga pastinya tapi tetap memang apa yang disampaikan sama naratornya tuh ya masuk akal gitu. Memang Rizky Billar mengingat Dede Lesti lagi sedang hamil tua, apalagi kreditnya tadi rame gitu kan, memang harus siaga sekali untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, entah Dede kecapean, letih, takut jatuh pingsan, ataupun berdesak-desakan dengan tamu undangan yang lain kayak gitu. Dan pastinya oke, saya suka sekali gitu dengan gaya pengantarannya gitu, dan juga artikelnya bagus gitu. Semoga bisa lebih oke lagi ke depannya, berkembang lagi terus ya kan, banyak artikel lain yang mengangkat gitu, dan kita bisa lebih enak mengulasnya kayak gitu. Oke teman-teman, semoga reaction kali ini bermanfaat untuk kalian semua, dan saya harapkan acara dari MS Glow ini bisa membawa MS Glow semakin bagus ya pastinya ke depannya gitu, semakin sukses gitu. Kalau enggak ya sayang banget, karena kan udah banyak sekali artis yang di hire gitu kan untuk diikut sertakan dalam campaign mereka, dalam masalah produk mereka kayak gitu ya. Semoga berhasil dan sukses di dalam dunia apa ya, perkosmetik kan ya, apa dunia ya gitu ya, pokoknya dunia ini apa namanya teman-teman, obat muka lah gitu ya, pokoknya segala macam lah, kosmetik apa itu masuknya ke apa sih, bagian apa sih ya, itulah pokoknya ya. Semoga sukses lah pokoknya, intinya gitu. Pusing saya juga. Oke, sekali lagi Shooting Brand oke, The Power of Flash lah, dan thank you buat Posilo kemeja batiknya, dan mulai sekarang saya reaksinya batikan terus nih, keren. Oke teman-teman ya, jangan lupa tonton di official Posilo Shop di Shopee besok jam 4 sore, kita akan giveaway dan bagi-bagi hadiah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.